Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala. Pada ketika ini, seluruh dunia menghadapi saat yang getir dalam menghadapi wabak. Dan kita sebagai seorang manusia pasti terfikir dan berandai, mengapakah kita diuji dengan sebegitu hebat? Dan mungkin ini adalah disebabkan hubungan kita dengan Allah SWT tidak cukup baik. Kita antara sama manusia sering bergaduh. Ataupun mungkin inilah waktunya untuk kelestarian alam untuk dikembalikan. Ataupun mungkin untuk kembalikan fokus kita untuk mencari redha Allah SWT. Ala kulli hal, yang paling penting sebenarnya adalah cara untuk kita menghadapi ujian ini. Dan antaranya adalah dengan sentiasa kita bersyukur dengan apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau kita lihat contohnya di negara kita, alhamdulillah dalam keadaan yang terkawal. Sekiranya kita memiliki sama yang penuh, insya-Allah kita dapat menyelesaikan isu ini. Dan juga kita kena ingat bahawa sebelum-sebelum ini Allah telah memberikan kita banyak peluang dan masa yang cukup lama dalam untuk kita sentiasa memperbaiki diri kita. Dan kita juga alhamdulillah kebanyakan dari kita dalam keadaan yang sihat. Dan yang paling penting, kita masih lagi hidup di dunia ini. Kerana apa? Selagi kita hidup di dunia ini, selagi itu kita diberi peluang untuk memperbaiki diri kita, untuk membuat kebaikan, untuk membantu antara satu sama lain. Dan juga tambah lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang ini, pada waktu inilah sebelum kita menghadapi, kita perlu bersedia untuk betul menghayati, untuk mengambil peluang ini, bukan hanya untuk bersedia untuk diri kita tetapi juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa bukan untuk diri kita sahaja, untuk orang-orang yang lain. Kita mendoakan kepada kakitangan kesihatan dan semua yang bekerjasama. Mungkin mereka tidak ada waktu untuk beribadah pada bulan Ramadan nanti, kita doakan untuk mereka. Mudah-mudahan kita semua ini dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.